Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah bersama saya pada kali ini Muhammad Ridha bin Muhammad. Bersama-sama kita dalam video kali ini membincangkan berkaitan dengan Al-Quran dan juga Al-Qiraat. Dan dalam video kali ini kita membincangkan berkaitan dengan topik tajwid. Dan sebelum ini tajwid kita dah bincangkan nun mati dan juga tanwin. Dalam topik nun mati dan juga tanwin. Jadi pada kali ini kita masuk kepada topik mim mati. Dia ada kaitan lah. Kalau kita tengok dalam buku tajwid, mana-mana buku tajwid dia akan ada nun mati tanwin, kemudian mim mati, kemudian nun sabdu, mim sabdu. Jadi semua tu kita kena lihat supaya kita faham apakah perbezaannya. Okey. Jadi ringkas sahaja, mim mati adalah, kita di Malaysia kita panggil mim mati ada, kemudian kita panggil mim sukun, ada yang panggil dengan mim sakinah. Okey, jadi kita lihat pengertian dia, mim sakinah. Mim sakinah adalah mim sukun yang tidak berbaris. Mim tidak ada baris, dia tak ada baris atas, dia bukan baris bawah, dia bukan baris depan. Atau juga dikenali sebagai mim mati. Jadi boleh nampak kat sini, mim sakinah, mim sukun, mim mati. Jadi inilah hukum dia. Dia tidak, bukannya perkara yang berbeza. Okay, jadi insyaAllah dekat dalam hukum mim mati ini ada pecahannya kepada tiga hukum. Jadi kepada para penonton sekalian, sama-sama kita cuba fahamkan. Jadi share video ini kepada rakan-rakan yang lain supaya kita dapat tambah baik bacaan Al-Quran kita. Dan jangan lupa subscribe channel saya supaya kita tidak terlepas video-video bermanfaat yang akan datang insyaAllah. Jadi hukum yang pertama adalah idgham mislain saghir. Okey, mim mati bertemu dengan huruf mim. Saya bagi contoh straight je. Mim mati bertemu dengan huruf mim, maka ia menjadi nama hukum dia idgham mislain saghir. Contohnya lahum ma, dua harakat cara bacaan dia. Bagaimana cara baca dia? Dua harakat. Panjanglah dua harakat. Dan kita boleh nampak di sini tanda di dalam Al-Quran, huruf mim mati itu tidak ada baris langsung. Tidak ada baris. Kemudian huruf mim selepasnya ada sabdu. Kita masukkan mim kepada mim dan membacanya dengan panjang dua harakat. Okey, sekali lagi kita cuba baca. Lahum ma, lahum, hum tu dua harakat, hum dua harakat, lahum ma. Okey, tu hukum yang pertama. Hukum yang kedua, mim mati adalah ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Okey, apabila mim mati bertemu dengan huruf ba, maka nama hukumnya adalah ikhfa syafawi. Cara bacaannya sama juga, dua harakat panjangkan, mim mati masuk kepada ba. Kalau kita lihat tadi, mim mati jumpa mim mati, mim daripada bibir kita. Di sini juga sama, ba daripada bibir kita. Ba daripada bibir kita. Kita baca juga dengan dua harakat. Lahum bih, lahum bih. Ini kalau kita berhenti, kita matikan hak di hujung lah. Bih, lahum, dua harakat. Lahum bih. Okey. Jadi kita belajar ni kita hanya bagi satu contoh sahajalah. Boleh praktiskan di dalam sepanjang pembacaan Al-Quran kita. Mim mati jumpa mim, dua harakat. Mim mati jumpa ba, dua harakat. Dan kita boleh nampak juga di sini tanda mim mati itu tidak diletakkan apa-apa baris. Baris mati pun tak ada. Bertemu dengan ba selepasnya. Okey. Hukum yang ketiga adalah izhar syafawi. Apabila mim mati bertemu dengan selain mim dan ba, sebab mim dah ada kat sini, huruf mim, huruf ba dah ada kat sini. Jadi selain huruf mim dan ba, maka dia terletak pada hukum yang ketiga, dia akan jadi hukum izhar syafawi. Contohnya di sini kita letak lahum rabbuhum anni, lahum rabbuhum anni. Okey, kita lihat sini mim mati bertemu ra. Dia bukan mim, bukan ba. Jadi selain mim dan ba, jadi izhar syafawi.
Mim mati bertemu ro izhar syafawi tidak dibaca panjang. Izhar syafawi pendek sahaja ya tuan-tuan, jangan baca panjang. Lahum rabbuhum, jangan baca lahum rabb, salah. Yang kedua dalam contohnya juga sama, mim mati bertemu hamzah. Jadi juga hukum izhar syafawi pendek. Rabbuhum anni, bukannya rabbuhum. Jangan baca panjang macam tu. Jadi kalau kita baca straight kat sini, dua-duanya pendek sahaja. Lahum rabbuhum anni, mudah sahaja tuan-tuan. Okey. Kalau kita lihat tanda izhar syafawi, dia ada letakkan tanda mati sukun di atas mim bagi bagi hukum izhar syafawi. Lahum, jadi kalau nampak mim tu ada tanda mati, bermaksud bacaan dia pendek, mudah aja tuan-tuan. Lahum rabbuhum ada juga tanda mati, bacaan dia pendek. Kalau tengok sini tak ada tanda mati, dua harakat. Di sini tak ada tanda mati, dua harakat. Jadi izhar syafawi selain mim dan ba, semua kita baca pendek sahaja, jangan dipanjang-panjangkan. Okey. Kemudian yang terakhir sebagai perhatian kita, okey, di dalam hukum izhar syafawi ada huruf-huruf selain mim dan ba. Di sini kita nak beri perhatian, ambil perhatian yang sedikit pada huruf waw dan juga fa. Kerana kadang-kadang di antara kita ada yang membaca dengan dua harokat pada huruf waw dan fa. Contoh, alaihim wala, waw daripada bibir. Jadi risau kita sama, kita ikut macam ba dan juga mim ni daripada bibir, waw pun kita sama-sama dua harokat. Alaihim wala, hati-hati ya, jangan baca panjang. Ada tanda mim mati, ada tanda sukun dekat atas mim. Alaihim wala dhali, dekat sini daripada ayat surah Al-Fatihah yang terakhir, ayat ketujuh. Jadi jangan baca panjang. Alaihim wala. Contoh huruf fa, sama juga, jangan baca panjang. Atas mim ni ada tanda mati, maka baca pendek, dia termasuk dalam izhar syafawi selain mim dan ba huruf fa. Jadi baca pendek. Wahum farihun, wahum farihun, jangan baca wahum fari, jangan baca panjang. Sebenarnya fa pun daripada bibir, bibir bawah kena gigi atas fa, af af. Jadi jangan kita panjangkan dia, kita baca contoh salah. Wahum farihun, salah. Jadi baca pendek. Alaihim wala wahum farihun, lahum rabbuhum anni. Okey, mudah saja untuk hukum mim sakinah. Mana-mana selain mim dan ba, maka ia dibaca pendek. Huruf ba baca panjang dua harakat, huruf mim baca panjang dua harakat. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bacaan Al-Quran kita akan bertambah baik daripada semasa ke semasa. Praktiskan apa yang kita belajar berkaitan dengan mim mati ini dalam bacaan Al-Quran kita. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Share video ini kepada rakan-rakan yang lain. Ambil manfaat sama-sama dan jangan lupa subscribe channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.